Ini adalah combo terbaik Mia ya cuy ya. Langsung aja kita gas banenya. Dah bilang ini combo terbaik cok. Oke kita lock aja Kiminya. Santai-santai inspire nyala. Becepret. Bang bunuh Beatrix bang. Oke siap. Nah kau Beatrix down gak bang? Down. Sabar-sabar kita dikejar dua orang guys. Kita dikejar dua orang. Enggak malah kau. Gocek gocek enggak kena. Down gak bang? Down. Subscribe boy subscribe. Oke guys ya, balik lagi bersamaku di channel Mia TikTok. Jadi ini untuk build dan emblem yang kupakai di match kali ini ya guys ya. Ntar nih karena habis konten challenge kemarin malah jadi ini ya. Nggak ada skill satunya cok. Cok astaga astaga. Nih udah aku balikin ke normal lagi. Sorry kepencet salah emblem. Loh emang emblem apa parsanya nih? Ya ampun emblem Marsme. Ya beginilah guys, solo rank di hari Jumat ya. Untuk menguji kesabaran kita cok di hari Jumat ini. Cuman slow aja karena kita adalah Mia TikTok. Tidak takut apapun cuy. Dan di sini aku udah win streak 13 cuy. Kalau ini menang bisa win streak 14 kalau nggak salah ya. Semoga aja cuy. Dan win rate Mia ku masih 100% di season ini cuy. Ntar ku posting di tab komunitas aja ya supaya kalian ya ada bukti lah supaya kalian percaya coy. Thank you Parsa, makasih. Bentar. Aduh sorry guys. Aduh. Langsung aja kita lock Claude-nya. Claude-nya balik lagi. Udah pasti mokat sini. Udah ada Claude. Trot. Mana yang dapat Celena ya? Karena Mia di early game ini damage-nya kurang guys. Gak tau lah, tolonglah mungkin kedepannya Muntun bisa kasih kita ini ya. Ya kasih damage Mia semakin sakit lah untuk di early game-nya ya. Supaya di early-nya tuh gak susah guys. Oke lah di late game-nya memang menggila ini hero. Cuman di early-nya lah minimal bisa bersaing sama Brody dengan Melissa cok. Ini terlalu imbai dua hero itu. Cuman jangan terlalu kuat, ntar malah sering ke ban atau di pick musuh, susah cari konten kita. Loh, tukar lane. Oh. Tukar lane coy ininya. Bani sama Claude-nya ya. Kan enggak tahu lah tuh gimana. Suka-suka dia lah, suka-suka musuh, guys. Ntar nih bisa mati nih Bani-nya kalau skill 2 Lele-nya nih kena ya, skill 2 Selena nih. Kita pancing aja guys, kita stiker-stikerin biar dia ke-trigger. Nah, iya kena. Dada Bane. Wah, enggak mati, cok. Astaga. Sorry, cok. Musim hujan anjir. Aduh, sorry guys, sorry. Agak enggak enak badan. Maka 2 hari ini aku enggak ada base game ya. Sorry. Aduh. Sorry banget, cok. Astaga. Wah, udah langsung hancur aja nih menit 2 nih. Udah jebol aja nih turret nih. Kemungkinan besar turret kedua nih bisa malah hancur di early game ya. Karena Selena-nya cover kita terus, cok. Mia itu kalau ada hero cover seperti ini atau apalagi tank seperti Atlas, guys. Itu tuh lebih menggila ya Mia kita ya. Lebih sadis, cetar membahana, bikin musuh ketar-ketir ya. Tergantung, guys. Semuanya tuh tergantung pilot ya, mau hero nya seperti apapun asal pilotnya jago aku yakin pasti bisa menang guys. Oke banenya ngerom ke mid soalnya bawah udah hancur dia. Makanya turret itu lebih berharga daripada kill guys. Wah ditinggal dong bawahnya. Gak apa-apa guys, tukar turtle sama turret ya. Tapi belum mesti hancur sih, tuh masih ada shieldnya loh. Itu kalau nggak ada shield udah pasti jebol guys satu wave. Ini aja nanggung. Eh jebol cok. Astaga menit 3 anjay. Kita jadi Popol dan Kupa dan Jilong ya. Kita menjadi hero PT bongkar turret guys. Ini kenapa Lolita nih. Di ulti loh kita dialihin. Kita masih ada ulti kali. Kita kabur dulu guys. Santai aja gimang. Santai gimang kita ya. Ingat ya guys ya. Gak usah ngambil buff guys. Prinsip itu lupakan dulu. Ntar kalau udah late game baru boleh kita ini ngambil buff guys.
Sumpah cowok, gak usah lah kalian ambil buff gitu. Kalem, kalem. Bisa mati nih Lolita nih kalau tengil-tengil ya. Ayo, tunjukkan pesonamu Selena. Spread. Aduh, gak kena. Nih, mati sini. Ntar dia, kalau ada skill 2 ini loh yang ngeselin. Oh, nah ini nih, nih ngeselin parah guys. Dapat kill. Selena. Oke lah, kill pertama nggak apa-apa buat kau Selena. Cuman kalau yang kedua nih rada gimana ya? Ya gitulah. Mau dimarah juga nggak bisa guys. Tank juga perlu, enggak juga perlu kill sih sebenarnya ya. Tetap marksman, cuman ntar ada aja yang komen, bang jangan egois, skillnya cuman buat lu doang. Terpesalah guys, nggak apa-apa lah, kita ikhlaskan aja ya. Kita menjadi Mia support. Sumpah benci kali ku mati lo. Tak. Up, nggak kena gocek. Nice, gocekan Lionel Messi ya coy ya. Sabar. Balik. Farming, santuy. Sabar ya. Aduh, lukanya. Ya udah tinggal aja guys, nggak apa-apa tuh. Udah nggak bisa juga soalnya. Dia dua loh. Terus ada Molina lagi, benci kali ku sama hero itu ya. Nih ku kasih tahu ya, combo Mia tersakit terabadi di dunia ya guys ya. Asal Bane ngepush, Bane mokat. Ulti skill 1, skill 2 inspire. Nah, sudah dipastikan turu ya musuh. Jadi gitu guys, cara kalian mancing musuh ya. Itu udah kupastikan hampir kayak 99,99% mati coy. 0,1%-nya tuh apa bang? 0,1%-nya tuh musuhnya flicker kabur, cok. Kalau enggak udah pasti mokat sih kayak tadi. Dengan catatan ya kalian harus pandai nemukan timingnya, guys. Oke, kita dapat pop ya. Thank you Alucard. Alucard masuk TikTok enggak? Wah, ada yang kenal, guys. Ada yang kenal ya ternyata ya. Ini namanya Mia Tokotok. Mia Tiki Toko ya guys ya. Bismillah masuk TikTok. Enggak, aku mau ngepost di YouTube aja nih. YouTube Bang. Nah. Sulit banget ketiknya. Aduh guys, sorry guys. Aduh, sorry banget ya. Kalau aku ada bersin-bersin, cok. Minta maaf banget. Bentar, kita bantu cicilkan ya supaya Alucardnya ketar-ketir. Kita mau ambil buff. Wih, Mia mau nyuri buff. Yeah. Mati nih Nana, aku gocek. Kau nggak ada passing, gak usah tengil. Kalau Nana nggak ada passive, easy ya kita ngekillnya ya. Nih, tengok combo terbaik terabadi di dunia. Kita ulti skill 1, skill 2 inspire. Mau kemana Kime mau kemana? Nih Lolita juga ngapain? Yang dapat. Oke. It's okay guys. Ikhlasin aja killnya. Bane. Monster kill. Woi. Nana kalem. Balik guys. Tampaknya Nana dalam ada dendam sama kita ya. Cuman kita selo aja guys. Tetap tenang di era gempuran sama Molina coy. Balik lagi ke lane. Sepertinya kita bisa sapek atau maniac guys. Sepertinya ya. Kalau enggak di sampah atau kabur. Enggak belajar kan Nana sama Mia ku tuh. Aku tuh gocek Molina kau. Ini enaknya kalau pakai Electro Flash. Kalian bisa gocek-gocek kayak gitu guys karena tambahan movement speednya tuh lumayan coy. Lumayan membantu buat menggocek seperti momen tadi ya. Aku PD karena Nananya enggak ada ini guys, enggak ada Molina, enggak ada pasif. Lah, matilah Claude. Mau kau pakai spell fengen seperti apapun, asal ketemu Mia TikTok sudah dipastikan mokat ya. Bentar, rame bawa bapak, Lord bang, Lord.
Aduh, rada nggak enak badan guys, sumpah. Sorry banget ya, 2 hari kemarin nggak ada facecam coy. Dikarenakan aku lagi ini guys, lagi nggak enak badan. Bang, lu nggak profesional bang ya, sorry guys, aku juga manusia guys. Bisa merasakan sakit layaknya seperti manusia pada umumnya coy. Ngapain Bane, maksa banget clear midnya. Ini musuhnya udah kena mental ya, sudah dipastikan udah ketar-ketir tuh dari awal. Udah orang-orang berani ngepick Mia. Nah di situ, wah ini pasti Mia TikTok nih gue deh. Karena siapa aja yang kalau bukan Mia TikTok yang berani ngepick Mia di mythical honor ya, walaupun kita belum glory guys. Karena ya jadi mahasiswa akhir nih lumayan ini guys, lumayan menyibukkan diriku untuk ngepush rank ya. Karena tanggung jawabku kuliah tuh wajib guys. Oke udah kill 10 Bani. Tembus guys walaupun Baninya sakit. Oke. Sakit. Aduh ada Molina, benci banget cok sama Molina nih. Dari darah sini dulu kita push bawah lagi nih. Strepet. Nih udah full item guys. Kalian lihat nanti ya damage-nya. Aduh apa-apaan sih Kimi. Yakin Kimi mau ngejar Nana, Mia. Inspire-nya lah. Pop, balikin. Dua orang. Sebenarnya double kill guys, cuman ya dikarenakan Nana ada pasif, jadi kita nggak bisa ngekill Nananya coy. Jadi pastikan tuh kalau Nana nggak ada pasif double kill ya. Dah, mokat Lolita. Apapun di depan kita sudah dipastikan bakalan mokat ya guys ya, karena ini Mia udah full item coy. Nana mati. Cloudnya udah bikin WoN ya, cuman gak apa-apa guys. Sakit juga coy Cloudnya. Tarik ulur, itu namanya teknik tarik ulur cok. Bagi dong Alucard. Bagi dong. Aduh, gak bisa guys. Udah mati tuh Kiminya, tinggal aja guys. Gak usah ulti lah kita ya. Udah mau mati juga. Itu namanya pembuangan waktu ya, pembuangan waktu dan pembuangan borosan kill. Iya Lolita nggak bisa par, aduh nggak bisa ulti deh guys tadi padahal. Beda cerita lah kalau dia udah pakai skill 2 nggak tembus damage kita cok. Ngapain Claude tuh, sakit nggak ah, triple kill. Aduh ada triple kill looking for maniac. Miniak dong, ada Kimi, ada Bane hidup, bisa sapek malah guys. Woi kena, up, saatnya kita membunuhmu. Aduh Selena. Ntar Bane sap, Miniak. Astaga guys. Oke kita udah hidup lagi guys, slow. Kita gagal Miniak ya, dikarenakan Selena menyampah kita cok. Oh di flame suit lagi itu. Udah fixin aja. Aduh sakit banget coba Baninya. Aduh. Kau si sanggupnya dia nyicil kita ya. Dan nih udah end nih Claude, ngapain kau di belakang ha? Hah? Udah WO ini guys. Kena gocek. Ih, balik lagi dong dia, kita langsung aja push di sini cok. Gila attack speednya. Kacau. Aduh gagal minat guys, cuman nggak apa-apa lah ya, belum rejeki kita guys. Oke plus satu doang ya, bintang 37 coy. Win streak 14, kill 19, mati satu. Mati pun karena pengen maniac tadi ya, cuman gagal coy. MVP udah jelas lah ya, untuk full buildnya seperti di atas guys, untuk emblemnya ada di awal tadi ya, ntar ku taruh ya. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.